istri, selingkuh kepada istri, jangan harap hidupnya berkah. Umur saya sekarang 63. Dari kecil saya belajar di Mekah, hafal Al-Quran, hafal Alfiah, hafal doa maknun, tapi hidup saya nyungsep. Jangankan ribuan begini seperti Abah Al-Baghdadi dikunjungi, semut aja tidak ada yang mau datang kepada saya. Padahal saya walaupun sedikit punya ilmu, karena memang pernah pesantren, pernah belajar di Mekah, namun nyungsep, tidak ada barokah. Kenapa? Curang kepada istri. Itu sebabnya Allah menyuruh saya supaya datang ke sini, supaya saya jujur. Begitu saya datang bulan hari Kamis atas perintah yang nyuruh saya, alhamdulillah saya bangkit. Semua segalanya saya bangkit. Santri saya bangkit, datang lagi jemaah, ekonomi saya bangkit, termasuk istri saya sekarang hormat dan patuh kepada saya. Yang penting niat, bapak-bapak, kalau ada yang masih sekarang usahanya belum maju, hutang masih banyak, jujur kepada istri. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking gobloknya saya begini, ibu, bapak. Pekerjaan saya itu bawa jamaah umroh dari Indonesia ke Mekah. Tahun 95 sampai 96 sampai 97, 98. Itu umroh di sono, jamaah yang saya bawa tidak pulang langsung 15 hari, tapi 5 bulan nunggu sampai haji. Saya bawa dari sini misalnya 60 jamaah, satu jamaah bawa 2 tas. Pengalaman. Satu tas saya isi 2 gepok gudang garam merah. Pengalaman. Beli dari sini waktu itu 600 perak, dijual di sono 6.000. Berapa keuntungan saya? Berapa duit saya? Cuman itu saya selingkuh pada istri. Saya datang ke Jakarta subuh. Saya bilang, "Ma, ini rezeki kita. Rezeki yang rupiah. Yang dolar saya masukin ke sini." Peci saya peci butut. Per lembarnya $100. 10 lembar saya masukin ke kanan 5 lembar, ke kiri 5 lembar. Berapa tuh? $1,000. Kalau sekarang sekitar berapa puluh juta itu 14 juta. Saya masukin ke local money. Saya bilang, "Ma, papa mau ngajar dulu di BPKP." Saya udah biasa setiap malam minggu ngajar di BPKP subuh. Pulang dari BPKP kira-kira jam 8. Assalamualaikum, waalaikumsalam. "Pak," kata istri saya, "barusan ada kakek." Kakek itu ayah saya dari Lempak, Banten. "Mana sekarang kakeknya?" "Udah pulang karena ditunggu Wak Amri." "Siapa Wak Amri itu?" "Kakak ayah saya yang nunggu sawah saya di kampung." "Dikasih apa, Mak?" "Dikasih korma, dikasih jam-jam." "Apalagi?" "Ya dikasih ongkos." "Apalagi?" "Biasanya bapak saya suka minta jas bekas." Namanya jas bekas, kalau masih di Mekah, di Madinah masih bagus. Makanya saya nanya, "Dikasih apa lagi?" Saya pikir dia minta ini, taunya kagak. "Oh iya, Pak," kata istri saya, "kakek minta kopiah bekas." Begini saja. Sah. Resah dan gelisah itu orang salah. Begini sih, "Mas," saya bilang, "minta kopi ke dapur." Supaya dia ke dapur. Begitu dia ke dapur, saya godok itu di kemari. Saya godok ini, bener kagak itu kopi ya?
Tambah begini saya nih, jangan-jangan ini kopi apakah yang ada uang $1,000 itu yang dikasih oleh bapak saya. Ternyata benar. Pak kopi dulu kagak, kata saya mau nyusul kakek, belum salaman. Saya lari naik ojek, naik motor dari sini ke Sudimarat, ke stasiun. Maksud saya mau ngejar kereta, siapa tahu kakek saya masih ada. Ayah saya taruhnya itu udah jus kereta. Saya loncat ngebeli apa karcis, datang ke Rangkas Bitung kira-kira asar. Assalamualaikum Pak. Kan ini gua baru datang dari mana? Dari rumah lu, dari Jakarta. Iya saya tahu Pak. Coba saya pengen tanya, di sini benar ada air jam-jam, ada korma. Dikasih apa oleh bini saya? Wah, kagak dikasih apa-apa, bini lu mah pelit. Cuma dikasih ongkos doang. Apalagi? Masa cuma dikasih ongkos? Kagak. Saya begini nih. Kata dia dikasih juga oleh bini lu kopiah bekas, bukan buat bapak, buat tua Amri. Itu yang tua itu muda dalam hati. Sekarang mana kopiahnya Pak? Dibawa oleh wa lu. Dibawa oleh wa Amri. Sedangkan tua saya itu kampung Nangela, dari Rangkas Bitung ke Nangela kira-kira 60 kilo satu jam. Saya bilang Pak, saya salaman aja nih, nggak mau minum dulu. Saya datang ke kampung Nangela, ke kampung ayah saya Atli. Kira-kira mau maghrib, saya datang ke rumahnya. Wah, Amri kuceluk-kuceluk dari ke rumahnya. Kau ke masjid. Ini dia. Namanya kopi yang dipakai tahunan, kan ingat kopi sendiri. Ini dia rezeki mangga kemana dalam hati saya. Assalamualaikum Pak, lu bukan si Haji Hasan? Iya Pak. Lu mau kemana? Mau ke uang, saya belum salaman. Tadi gua dari bapak lu. Ini katanya kopi hanya di dadar dulu. Alhamdulillah, kalau rezeki mah gak kemana-mana. Wah, saya mau nanya, itu kopi ya, ada isinya kagak? Kata Mamri, kagak. Bener gak ada kagak. Ada juga kartu domino. Namanya orang kampung, dolar kartu domino. Domino juga dalam hati saya itu berlaku buat saya. Sekarang kemana kartu dominonya? Gua sobek. Karena tidak bermakna buat dia. Itulah saya datang di sini silaturahmi, mohon ilmu pada Abah. Doain saya Abah. Saya tobat. Kenapa Yusuf walaupun punya ilmu, saya punya harta, tapi tidak berkah? Kenapa? Karena selingkuh kepada istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.